tepatnya tanggal 16 November. Kenapa November kita menikah? Karena kita ketemu tanggal 16 November, jadian 25 November, kemudian dia ulang tahun 30 November, makanya kita memilih 8 November. Itu banyak November tuh kita ketemu, jadian, dia birthday, itu November, makanya kita pilih November. November 2016 menjadi hari bersejarah bagi perjalanan asmara Sandra Dewi. Setelah 3 tahun menjalin asmara, artis kelahiran Belitung ini akhirnya melepas masa lajangnya dengan menikahi seorang pengusaha bernama Harvey Moise. Keduanya mengucap janji suci pernikahan di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Kisah asmara keduanya memang tak banyak diketahui, lantaran Sandra Dewi menjaga privasi Harvey. Tak banyak yang mengetahui pula jika Daniel Mananta adalah orang yang mempertemukan keduanya. Sandra Dewi dan Harvey rencananya akan menggelar resepsi pernikahan mereka di Tokyo sesuai impian mempelai wanita. Senang banget bisa dilihat kalau misalnya saya hari ini sangat-sangat bahagia, lega, lepas, dan saya bisa menikahi orang yang saya cintai. Kamu bagaimana ya perasaannya? Sama persis. Sama. Singkat padat enggak? Sama persis. Saya waktu itu lagi single, kemudian banyak sekali teman-teman saya yang tidak mengenal satu sama lain, sekitar 5-6 orang menyebutkan, "Anda kamu harus ketemu Harvey," gitu. Saya bilang, "Ini cowok siapa ya?" Karena setiap kali saya ketemu orang, pasti mereka menyebutkan nama dia gitu. Dan setelah kita ketemu, ternyata banyak juga orang yang tidak saling mengenal yang bilang, "Kalau dia harus ketemu saya." Jadi kayak semua orang mau kita ketemu, dan akhirnya sahabat kita, Fiji Daniel, bilang, "San, gue mau kenalin lu sama satu temen gue, baik deh," gini-gini. Namanya ternyata global juga gitu. Aduh, yaudah deh, kayaknya saya mesti ketemu, dan akhirnya kita ketemu. Biasanya kalau ada yang deketin saya, itu butuh waktu 6 bulan atau 1 tahun baru saya bilang oke atau enggak. Tapi kalau yang ini pertama ketemu saya udah bilang, wah, saya bilang ke mama saya, ini jodoh saya deh. Saya langsung naksir. Langsung bilang ke mama, kayaknya ini jodoh saya. Dan kemudian kita ketemu lagi besoknya. Besoknya ketemu lagi. Kemudian jadian dalam waktu 1 minggu. Tepatnya tanggal 16 November. Kenapa November kita menikah? Karena kita ketemu tanggal 16 November, jadian 25 November, kemudian dia ulang tahun 30 November, makanya kita memilih 8 November. Itu banyak November tuh kita ketemu, jadian, dia birthday, itu November, makanya kita pilih November. Gue bersyukur banget gue diberikan kayak kepercayaan untuk menjadi best man-nya Harvey, karena mungkin karena gue yang kenalin mereka berdua kali, jadi kayak... Jadi kayak akhirnya...